kau janji-janji. Kau tawar-tawar, kau janjikan, kau tawar. Cewek yang ngefans banget sama Richard. Langsung kita panggil ini dia. Dua fans dari Richard Kyle. Barusan Richard nanya sama saya, ini apaan katanya? What this? Richard, how are you? Baik banget. I miss you. You forget with me? Enggak. Jangan tinggalkan aku. Anak lo pasti cantik, Po. Hah? Kalau lo sama Richard pasti anak lo cantik. Pasti dong. Kalau aku sama Richard, gimana? Cantik. Cantik ya? Enggak. Bentar, maaf. Boleh saya nanya. Kalian ngefans sama Richard? Iya dong. Oh, yes. Oke, Richard. Ada dua kanan. Ada kanan dan kiri. Tahan. Kanan dan kiri. Menurut Richard, siapa yang Richard pilih? Kanan atau kiri? Abang Richard. Bang Richard, are you understand Indonesia? Yeah. Indonesia, yes? Indonesia? I'm exotic. Exotic. Yes. Kayak aku sering. My body. Wally lu bukan eksotik. Apa? Burik. My body tinggi. Body of you. My body. My body behind. You let me. Oke, Richard, kamu pilih yang mana? Yes. Jadi gini ya. Udah, kalau gua jadi elu, ya gua ikhlasin milih kalian. Kalau gua ya. Kalau satu sama orang ganteng begitu ya, genit banget. Pantesan doyan banget berondong. Enggak, si Richard ngomong tadi. Katanya gini, iya ini piangka kobra. Bukan.
my bukan. No. No, 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 no. 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 Oh, jadi gini nih. Apa? Jadi gua udah sama dia deh. Pilih yang mana? Kenapa sih? Udah buat, aku udah buat ke tas bubur. Tahan satu-satu. Kenapa lu kok tiba-tiba masuk? Kenapa lu cemburu? Kalau deket sama cowok gitu kayak genit banget. Enggak lo cemburu, intinya cemburu. Awas dong. Emang kurang apa sih, sama, beda-beda dikit. Irfan, emang lu cemburu? Ngapain ya, cemburu? Cewek kayak gini di Taman Puring banyak loh. Bang Billy, tadi gua ketemu Hilda. Ketemu Hilda di ruang makeup kan. Pas gua ngaca, wah gila. Ibarat gua ngaca sama Hilda tuh mirip banget. Kalau Irfan, gua maaf ya. Ini biasanya kalau kayak gini-gini ujung-ujungnya pasti berantem nih terakhirnya. Iya. Enggak bohong. Irfan jarang cemburu. Usir Bu Eli dari kampung ini. Jangan. Dia adalah penyihir. Dia sama dia ya. Kenapa sih, Pan? Orang ganteng tinggi. Nanti kamu digigil kayak aku. Ini digigit nih. Oma, ya ampun. Ada gigitan. Lu digigit. Usir Bu Eli. Bu Eli adalah Dracula di kampung. Tuh dengerin tuh. Tantan. Ada apa sih priwit-priwitan itu? Siapa sih digigit-gigit priwit? Tau ini acara apa sih priwit-priwitan? Maaf Bu Eli. Ini kan kita lagi bintang tamunya kan Richard. Jadi Bu Eli kalau lagi berantem, Bu Eli belakang dulu ya. Berantem enggak? Saya diundang, katanya ada cowok ganteng di sini. Bu Eli mau enggak pilih mana? Pilih Richard atau pilih Irfan? Ya lu pilih mana? Belakang ya. Enggak. Urusin dulu di belakang. Bu Eli. Usir Bu Eli, dia adalah penyihir. Mama. Sama diusir ya. Sebentar. Ayo, marah yuk. Usir Bu Eli, dia adalah penyihir. Ini permintaan. Ya. Enggak boleh ngeliat cewek cowok ganteng banget sih. Udah. Ada lu sama Richard nih. Lu mau ngaso lagi belakang. Dari tadi di sini ramai banget, berisik. Kalian enggak tahu saya security tercantik di Trans TV. Tolong ya. Lagian kamu security mau ngamanin apa sih? Rumah tangga aja berantakan. Mau ngamanin apa? Saya gak ngerti dari tadi. Melihat cowok ganteng, kalian nyosor aja. Padahal kan punya suami. Angel. Jadi perempuan yang setia, saya marah kalau melihat keadaan seperti ini. Kamu udah punya suami? Saya udah punya suami. Tolong ya mas, bawa keluar. Yang punya suami jangan mengganggu. Jangan mentang-mentang. Lah kamu jadi orang setan, kamu punya suami atau enggak? What is your name? Richard. Where do you come from? Dari Australia. Ingat anak. Australia. Ingat anak. Usir security ini dari kampung. Kalau kita diusir, kita ngobrol di sini aja.
tapi kalau gue pikir-pikir ya, kalau si Angel milih cowok ini balik modalnya cepet, kayak lu balik modalnya lama, Pi. Oke, Richard memang lebih tampan dari gua, tapi satu kelebihan gua. Gak punya papa. Salah. Mohon maaf, bentar. Princess. Saking kepengenan kawin, gak direstuin anak sampai begini ya. Aku cari aku. Jadi pengantin, gak jadi pengantin. Cakep kan? Bagus. Gaunnya ala Ivan Gunawan. Gak ada. Diam ya, kamu dari sini. Saya udah bilangin kamu jangan suka ganggu-ganggu dia, ngerti nggak? Ya. Aduh gimana dia ganteng? Aku nggak kuat. Nggak boleh ganggu-ganggu lagi. Ah daripada ganggu kamu, urusannya panjang. Mending aku ganggu dia. Ini cat gendong lagi. Cat gendong mau sama dia? Apa mau ini Priyanka Kobra? Mau yang mana? Jadi pengantin. Macam-macam. Nanti ya, saya enggak. Kita akan kembali lagi. Sepertinya gue harus pindah studio nih ya. Kacau. Gue udah makin kacau, makin nggak ngerti. Kita akan kembali. Usir Oma dari kampungnya. Kita akan kembali ke yang satu ini. Tetap ya. Berani tonight.